Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini 0814 PSA orang Sunda asli. Nah teman-teman, kali ini saya mau eksperimen lagi nih, pasang bubuk payung. Ini masih di rumah teman ya, di dekat spotnya. Saya mau eksperimen umpannya pakai nih, pakan ayam sama pakan ikan. Nanti kita lihat umpan mana yang lebih bagus. Oke, kita recipe umpannya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus channel ini biar bisa berkembang lagi. Dan semoga aja ini hasilnya memuaskan. Oke, kita langsung aja kita bikin dulu umpannya. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai spot. Sekarang mau pasang umpan sama bubu payungnya. Saya mau pasang dua ya. Ini yang pertama, umpannya yang tadi apa sih? Akari. Pakan ikan ya. Kita masukin ke sini. Dan ini yang kedua tadi, umpannya tuh pakan ayam atau pur ayam. Oke, sekarang kita pasang dulu yang pakan ikan di sini. Teman-teman. Lempar di sini. Oke. Yang satu udah kita pasang. Sekarang kita tinggal pasang yang satunya. Kita pasang ke ujung sebelah sana ya. Nah, teman-teman. Sekarang kita pasang yang kedua. Ke ujung sana. Semoga aja hasilnya banyak ya, sampai dua umpan yang berbeda. Oh, yang video bubu payung saya yang terakhir pakai umpan pakan ayam, hasilnya lumayan banyak. Nah sekarang kita coba bandingin sama umpan pakan ikan. Talinya keinjak. Gokil, gokil. Oke, 1, 2, 3. Sudah dipasang ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja sekitar 1 jam. Dapat. Ini yang mancing apa sih? Mancing garong, mancing jamret, teman-teman. Sini banyak. Ada yang mancing. Cuman di sini kebanyakannya yang mancing garong, teman-teman. Sayang banget spotnya karena ikannya banyak. Jadi kalau dipancingin garong gitu kalau udah jadi susah makan umpan karena mereka badannya pada lupa mungkin. Sayang banget padahal ikan nilainya gede-gede. Itu yang barusan udah dapat nila gede tuh. Udah dapat 2 ekor dia ya, tadi. Ya, sambil kita nunggu bubu. Banyak bocil mancing juga. Teman-teman, yang ini mau saya angkat dulu ya, soalnya banyak yang bocil mancing di sini. Ini takut ganggu ke bubunya. Jadi mau saya ambil aja. Cek yang ngiringnya lah, Jang. Tanda tangan. Iya, Mama. Mama lah, Udah. Mohon. Aku sairan. Bismillahirrahmanirrahim. Udangnya banyak ya, teman-teman. Lihat. Ini pala bentar, cuman setengah jam. Hasilnya lumayan lah.
Oke, kita nanti kita lihat yang sana. Ini ya, teman-teman ya, hasil buyang pertama. Ikannya cukup banyak ya. Ini yang pakai pakan ayam ya. Ikannya cukup banyak. Jadi sini bisa hitung lumayan lah hasilnya. Sekarang mau saya coba taruh lagi di sini nih. Pinggiran. Coba nyari yang deket-deket rumput. Nah sayang waktunya nanti, biar nanti kita angkat lagi bareng sama yang pakai pakan ikan. Oke teman-teman, sekarang kita angkat nih bubu ini yang kedua kalinya ya. Yang ini ditaruhnya sama lah, sekitar 1 jaman. Cuman ini 2 kali angkat, setengah jam setengah jam. Nanti di sana banyak yang mancing, jadi saya pindahin ke sini. Oke, kita coba angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lumayan ya, walaupun setengah jam udangnya banyak teman-teman. Oke, kita masukin dulu sebentar. Oke teman-teman, nih hasil bubu yang pertama ya, 2 kali angkatan. Lumayan banyak ya, lihat hitam banget. Sekarang kita coba angkat bubu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Moga aja yang ini lebih banyak. Ini yang kedua ini yang umpannya pakan ikan ya, yang merek Akari. Kalau yang tadi itu, yang pertama tuh pura ayam. Sekarang kita coba angkat yang ini, merek Akari, pakan ikan. Kita coba angkat teman-teman. Semoga aja yang ini lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ya udang. Tapi gak ada ikan yang masuk ya, cuman udang aja. Ih, banyak banget ya. Wih, gak ada ratusan. Banyak banget. Tuh, nempel-nempel. Oke, sekarang kita coba masukin dulu. Oke teman-teman, hasil eksperimen perbandingan umpan pakan ikan sama pakan ayam, hasilnya cukup memuaskan. Dua-duanya menghasilkan udang yang lumayan banyak. Jadi saya mau coba umpan yang lain juga, atau spot yang lain lah. Untuk sementara ini saya belum bisa spot-spot lainnya, soalnya di sini masih musim hujan. Tadi aja hujan baru berhenti sekitar jam 8 pagi. Jadi waktu buat mancingnya sebentar. Oke, nanti kita coba lagi next. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar bisa berkembang lagi, biar saya makin semangat buat bikin konten dan nyari spot-spot yang lain. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Urang Sunda Asli, mantap pisan.